السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم افتح علينا حكمتك Nah, sekarang nanti terakhir ada kuis, ya. Sudah berapa pelajaran kita yang sudah kita pelajari? Kemudian, nanti siapa yang bisa menerangkan masing-masing, ya? Nanti ada Ustadz tampilkan. Nah, sekarang masih kita buka Al-Qur'an. Masih surat ya belum sampai kan 19 ayat ya. 19 ayat surat Al-A'la. Kembali dilihat surat Al-A'la. Ah, ya. Surat Al-A'la. Ah, kemarin adalah Auzubillah minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Bal sirunal alhayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa Kemarin sudah diuraikan bentuk-bentuknya masih tinggal dua ayat lagi. ya. Yang dua ayat ini mungkin tidak banyak uriannya. Setelah itu baru kita kuis ya. Ini kalau kuisnya ini nanti harus uh, dijawab sampai tuntas ya. Sampai tuntas. Silakan untuk membaca yang ini dulu. Coba baca nawal dulu. Silakan Nawal ayat 18 bertaus أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لفي الصحف الأولى إن هذا إن هذا لفي الصحف الأولى إن هذا لفي الصحف الأولى Coba lanjut ini Balkis silakan Balkis ayat terakhir. A'udzubillahi rajim Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Suhubi Ibrahim wa Musa. Ah ya, berarti diulang kembali itu ya. Inna hadzal fis suhufil ula. Ah, mana suhufil ula itu? Suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, suhubil ula itu adalah suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. <coughs> kan enak membaca Al-Quran kalau sudah mengerti bahasa. Jadi berbeda dengan orang yang tidak mengerti bahasa, gak payah ya gak ngerti. Nah sekarang masih belajar bersama. Coba Najwa, baca keduanya Najwa. A'udzubillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى آه ah, جدا Sapira belum muncul ya. Baik. Nah, coba ini untuk najwa pertanyaan dulu sudah pernahkah belajar inna nah, najwa jawab belum belum nawal sudah pernah belajar inna apa belum 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 balkes belum belum Ah, ini belum 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 kuis lagi kuis nanti ya. Kemudian ah, ini lagi. Haza, Haza. Sudah pernah belajar ini Balkis? Sudah. Ah sudah. Nawal? Sudah. Sudah. Najwa? Sudah. Sudah. Ah, coba perhatikan ya. Ustaz bacakan. Haza lapis suhufil ula. Ah. Haza lapis suhufil ula. Ah, inna belum haza. Lapis suhufil ula. Ketiga-tiganya bertanya pendapatnya bagaimana ini. Yang mana yang sudah dipelajari ini, yang mana yang belum. Lapis suhufil ula. Dipanggil namanya nanti. Lapis suhufil ula. Jadi seluruh ayatnya, ayat 18. Inna haza lapis suhufil Azas uh, sudah sepakat tadi, memang sudah pernah dipelajari. Pelajaran pertama itu. Tapi kalau, Haza lapis suhufil ula. Lapis suhufil ula. Coba mulai berpikir beberapa detik dulu, baru dipanggil namanya. Mengenai lapis suhufil ula ini, yang mana saja yang sudah dipelajari, kata-katanya kemudian nanti sehingga susunan kalimatnya pola keberapa, yang mana yang belum yang mana sudah diberi waktu lima menit berpikir. Yes, kalau artinya kan sesungguhnya ini nah, ininya itu kata penunjuk yang diinikan itu kisah yang di atas nah, yang paling bagus adalah karena ada disebutkan itu Apa itu Oh, enggak. Apa itu? Ada ayat yang di atas. Coba ini pikirkan dulu mulai. Lapis suhufil ula yang mana sudah dipelajari, yang mana yang belum. Coba nawal dulu, nawal. Silakan nawal. Lafi itu uh, huruf jar. Yang mana huruf jarnya? Lafi. V-nya. Ada huruf? V. Oh, V. Terus apa lagi? Terus ke Suruh belakangnya. A? Sufi yang dijarkan. Yang dijarkan. Terus alula alula isim, tapi bentuknya belum diajarin. Nah itu pendapat Nawal ya. Itu apanya? Oh. Pernyataannya statement. Kalau coba. Nah, ah, Kalau la, la di depan V belum. Belum. Coba bal, eh, Najwa dulu. Silakan Najwa komentari juga. Lah uh, la belum dipelajari fi huruf jar uh, Suhufi itu Suhufi itu kata benda, terus, maaf enggak? maaf nah, terus mana lagi, Maful al-Ula itu, mobil fitu, Ula tuh belum dipelajari. Belum dipelajari. Tapi dia kata benda ya. Pakai <Sid> al. Coba, ini kita dengarkan <Sid> komentar dari Balkis lagi. Silakan Balkis. Lapis suhufil ula. Silakan. Itu huruf majar majrud. Sam huruf sampai. Ya, huruf jar. Asuhu yang mana huruf jar? Fi. Fi. Nah, terus? Asuhufi itu majrur. Majrur. kata benda. Sudah dipelajari apa ya, belum? Jadi apa jabatannya? Sudah, jadi majrur. Hmm? yang yang jadi kalau yang memaju yang mana yang majurur As-suhufi. Ah, ya. Kalau al-ula? Al-ula itu kata benda, tapi jabatannya apa? Belum. Oh. Ah. Ya, jadi sama ya. Sudah berimbang pengetahuan semua ini. Bagus. Jadi la ini memang belum belum dipelajari seperti ini. Safira ada gabung, Pak. Safira ada. ada. Oh, Safira. Silakan Safira coba komentari Safira lapis suhu fil ula yang mana yang sudah dipelajari yang mana belum. Lah belum. Hmm. P, jar majrur. P. huruf jar. Ah, huruf jar. Terus as-suhu as-suhu yang dijarkan yang dijarkan. Terus al-ula? Kata benda. Kata benda. Sudah dipelajari Pak belum? Belum. Belum. Ya. Wala pandai-pandai kalian seduknya. Alhamdulillah. Tanang Enggak. Ustadz ya. ya. Sudah pintar-pintar cucu ini semua nih. Cucu yuk. Anak yuk. Ah, coba ini ada pertanyaan lagi. Ah, kalau begini Inna ula berarti haza sudah pelajari Kalau haza pisuh ula saja yang kuning kuning itu sudah dipelajari polanya tuh belum. Coba Nawal jawab dulu. yang ku, berarti yang kuning yang kuning kuning itu kan sudah dipelajari jadinya ini belum ya dimerahkan sedikit ah ini ah merah juga berarti belum dipelajari ah. yang kuning itu saja sudah dipelajari pak belum iya tapi kalau yang ula itu bentuknya isim iya yang Ustaz tanya yang kuning kuning itu aja haza iya. ah itu itu pelajaran keberapa dulu itu haza pertama terus pisu okay. ah. nggak ingat lagi Enggak okay. nggak ingat lagi ya Pokoknya sudah dipelajari nih ya. Coba, Balkis ingat nggak pelajaran keberapaan itu? Ataupun nggak pun ingat nomornya, cuma ada komentarnya. Coba. Hmm. Kan pertama. sudah banyak. Ha? Pertama. Ya, pokok kalimatnya iya. Pokok kalimat pertama pakai haza hazi zalika itu dulu mula-mula kita belajar. Nah, cuma hmm. apa lagi yang mau dikomentari? Kalau pertama dulu kan itu dia apa Mas Siap ingat nggak Najwa hmm. Sapira ingat nggak pelajaran pertama dulu modelnya polanya? Pokok kalimat sama sebutan. Ah apa itu? Mana contohnya? Kalau pelajaran pertama dulu. Hazihi madrasatun. Kan betul contohnya itu salah. Atau salah. Hazihi madrasatun Ah. Itu contoh. Hazihi madrasatun. Apalagi contohnya? Siapa lagi yang bisa? Ayo. Contoh pelajaran nah, pertama. Najwa, pin coba. Ah, coba. Haza kitabun. Ah, iya. Siapa lagi? <laughs> sudah lama, sudah setahun apa? lebih. Ha, nah, siapa lagi? Zalika Madrasatun. Hah? Betul contohnya itu? Eh, Zalika Madrasatun. Eh? Hazihi. ah eh. Coba apa? Hazihi, madrasah Madrasatun. Iya. Coba sepira, apa lagi contoh sepira Pelajaran pertama. Haza kita boleh. Ya, boleh berulang ya Haza kita Nah sekarang yang ada Haza Pisohupi. Ah. Itu bagaimana komentarnya itu polanya itu model kalimat. Ayo coba mulai training training berlomba mengingat ingat yang lupa supaya jangan lupa lupa. Ayo. Kalau pelajaran pertama kan dia memang itu dohaaizah kitabun dalika baitun, ah ya Tapi ini sudah pelajaran keberapa ini kalau begini. Haza nah. Ayo, pola-pola kalimat kita kan sudah banyak. Kalau nggak salah mungkin sekarang kan sudah yang ke-11, 12, 13, pokoknya enggak beraturan, pokoknya ada itu. Enggak ingat? Kan kalau pokok kalimatnya ini pokok kalimat pertama. Nah, terus apa lagi yang keanehannya ini? Coba. Kalau yang pertama tadi kan seluruhnya Aza Kitabun. Hazi madrasat itu. Ah, apa? Biasanya kalau sebutan nggak pakai huruf jar. Ah, kalau ini pakai huruf jar. Ah, cuma mungkin polanya bisa lupa. Kan ada polanya itu ya. Pokok kalimatnya sembarang, pokoknya model satu model 2, tapi ciri khasnya atau sebutan yang tertentu, ciri khasnya adalah pakai jar majrur. Iya betul Nawal ya. Nawal ingat, yang lain nggak ingat. Ah baik. Ah jadi pelajaran kita ini yang ada ini nggak salah, ta model 7 atau model 6. Haza fil suhub ah, ataupun al ustad fil madrasah atau al kitabu al -al maktab. Ah, kan sama itu semua. Pokoknya itu model satu. Ah, jadi ini kalau diartikan coba kalau lihat artinya coba lihat artinya Al-Qur'an tapi menurut perkata coba terjemahkan siapa yang berani coba ayo Balkis mau coba Ustaz. Ah, coba Balkis. Inna sesungguhnya. Ah. Haza ini ya. Lafi. Ah. lah saja dulu, jangan lafi lah benar, -benar. ah benar-benar atau sungguh ah. sama itu dengan inna itu benar-benar terus si di dalam di dalam atau pada oke okay. suhu -su suhuf kitab-kitab ya suhu lembar atau ya lembar. al ula al ula terdahulu iya ah. Jadi sesungguhnya ini benar-benar -benar di dalam lembaran yang terdahulu. Jadi lembaran yang terdahulu dahulu sudah ada keterangan mengenai ininya adalah ini di atas kembali. Ah ini, ah, ini. akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kalau dunia kan sudah nampak. Ah. Akhirat lebih baik dan lebih kekal, tapi jangan ditinggalkan dunia. Uh, kamu harus rajin sekolah, rajin meneliti, rajin bekerja, rajin semuanya. Rajinlah, uh, tapi ingat, jangan salah-salah uh, bahwa akhirat nanti lebih baik dan lebih kekal. Uh, jadi, keterangan ini, uh, kalau enggak, nanti ini pula, uh, nanti masuk, oh, menderita di neraka layamu tukihawalah ya jadi kisah-kisah itu ah itu maksudnya ah yang paling bagus ini pula uh, dia ingat nama Rabbnya, kemudian sholat uh, sadar kepada Allah ah uh, ini maksudnya ini uh, jadi kesimpulannya sesungguhnya ini yang dikisahkan di atas ini uh, sungguh atau benar-benar terdapat pada lembaran-lembaran -lembara yang terdahulu wow jadi sudah diungkapkan di mana lembaran yang terdahulu? Suhub Ibrahim dan Suhub Musa. Namanya lembaran atau kitab. Kalau Musa, Suhubnya kan apa? Apa itu? Kalau Musa, siapa dapat? Apa kitabnya? Enggak dapat ya? Taurat. Ah, Taurat. Siapa jawab itu? Belkis. Nah, yang tiga orang diam, <laughs> kalau kitab Nabi Muhammad, apa suhunya itu? Apa lembar-lembarannya? Al-Quran, Al-Quran. Kalau Ibrahim, ya nggak dapat ya? Berapa kitab yang menurut kamu ketahui? Berapa kitab yang ada diturunkan Allah di muka bumi ini? Empat. 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 Apa itu? Taurat, Taurat, Injil, al Al-Qur'an. Ah, Jadi Ibrahim dia diberi lembaran-lembaran saja itu. Ah, itu makanya namanya Suhub Ibrahim. Begitu juga Musa disebutkan juga Suhub karena dia berserak-serak juga mulai mula diberi. Jadi di dalam Suhub Ibrahim, di dalam Suhub Musa sudah dikatakan bahwa yang beruntung hidup itu adalah orang yang menyadari kehidupan dunia sadar kepada Allah. Kamu pun atau kita nanti sama-sama itu sekarang kan sudah nampak. Jangan kita sampai tergoda pula kehidupan dunia yang enggak keruan karu dan jangan pula sampai bersedih atau lupa bergembira. Orang sudah mana apa? Kita nenek-nenek kita kan enggak ada lagi. Iya ya. Kan sudah pergi semua kakek-kakek Habis semua itu, nanti kita pun habis juga. Nah, makanya, ini sudah diungkapkan di kitab sub-sub Ibrahim dan sub musa. Nah, itu maka eh, paham kita ini membaca Al-Qur'an. Ya, nah coba ah, ini, payah kamu menguraikan ini. Kalau menurut, coba berlomba ya. Kalau ini kan sudah, ini. kalau suhu ke bawah barisnya, kalau Ibrahimah ke atas. Kalau Musa ya aslinya Musayu ini ke atas juga atau baris depan. Ini suhupi ke bawah barisnya. Ah kira-kira kalau seperti ini suhupi kalau yang as-suhupi di sini kenapa barisnya? Coba berlomba jawabnya. Apa? Hah? Huh? Nah. Karena nah. Ya, karena dijarkan. Siapa jawab tu? Sapira. Ah, ah, siapa? Ah, ya. Tapi kok suhu di sini? Apa yang membuat dia baris bawah? Ah, siapa dapat? Pokoknya, oh, sudah ada jawapan. Apa jawabnya? menerangkan menerangkan siapa <laughs> kalau menerangkan itu kan berarti dia pakai alif lam jadi jawabnya di sini belum pernah diajarkan semodel ini ya kan nah, itu makanya lewat ini enggak ada dia sekarang ini ke atas pula barisnya <laughs> Ibrahimah Ah. Sudah pernah belajar apa belum ke atas barisan seperti ini? Oh. Ah, kalau dikatakan maful maful siapa pula, mana fi'il ada. Ah, begitu juga Musa, ah belum juga diajarkan. Ya, jadi memang dia ini namanya nanti menjadi bayan atau penjelasan. Kan itu belum belajar kita menjelaskan menjadi pengganti kan di sini disebutkan suhub yang pertama ini pun belum belajar ini menjadi sifat nanti jadi lembaran kitab-kitab yang terdahulu yang pertama apa itu itulah dia suhub Ibrahim itulah dia suhub Musa itu maka pedoman kita suhub Ibrahim suhub Musa sudah dikumpul di dalam Al-Quran ini kan di dikumpulkan dalam Al-Quran karena Al-Quran diturunkan terakhir sempurnalah sudah ya jadi suhub Ibrahim dan suhub Musa habis itulah pelajaran kita 19 ayat sekarang pakai kuis lagi sedikit ya siap-siap ah ah ini dia lihat pola kalimat ini dengarkan ya pola kalimat yang telah dipelajari coba ingati pola kalimat yang telah dipelajari coba ingati dan beri komentar yang perlu ini. beri komentar masing-masing pola kalimat itu jadi nanti baru Ustadz tunjuk ya yang berkomentar beri komentar masing-masing pola kalimat tersebut apa yang perlu diingat apa yang perlu diingat apa yang perlu ditekankan di situ apa yang perlu apa yang perlu ditekankan di di pola kalimat itu ya. Pertanyaannya hanya untuk masing-masing itu hanya diberi dua, ya. Mulai pertama dikasih pertanyaan ini, pertanyaan berarti dua, dua sampai a. Ah satu dua tiga satu dua ah ini ini dihitung dua aja ini satu dua ah, tiga empat kalian kan empat orang ah jadi yang sudah kita pelajari ini dia ah lihatlah nomor satu, nomor dua, nomor tiga ini sama ini. Sama maksudnya hanya beda sedikit apanya. Nomor empat, jadi pelajaran kita sudah sampai sini. Ah, sudah sampai ke sini. Sudah sampai sini 13 kok. Ini sudah nanti akan dikuiskan lagi. nih, ah, berarti sudah sudah ini model yang kita pelajari 13 mau mungkin sudah 14 pun tapi ini yang induknya saja ini nah, itu hasil pelajaran kita coba uh, yang dua ini dulu giliran kepada Sapira silakan Sapira komentari nomor satu nomor dua silakan ada kita untuk pelajaran ke pertama. Apa komentar yang paling penting di sini? Ah. Pelajaran pertama itu adalah ah, gitu. kata Kita bentuk kata benda. Uh, itu saja komentarnya. Ya. Yeah. Yeah. Terus kalau yang kedua bagaimana, Sapira? Mm -hmm. apa pelajaran model yang kedua ini? Kita kan pola-pola kalimat ini ya. Ulang kembali ya. Ah. Pola kalimat yang telah dipelajari. Ah. Di bawah ini sudah pelajari semua ini. Pola kalimat yang telah dipelajari. Coba ingati, diingati semua. Dan beri komentar masing-masing. Apa yang kalimat, apa pola kalimat tersebut yang perlu diingat. Ah, gitu. Tadi ini Sapira kurang tajam pengingatannya. Nih. Coba nomor satu itu. Tadi oke okay lah. Waktu sudah kasih. Coba nomor dua lagi Sapira. Um, um. Nomor dua. Nomor dua itu pada kedua kata ganti atau mana nomor dua tuh yang ini yang sudah tertulis ini ha? Hmm. ini sudah usah buatkan nomornya berarti inilah yang dipakai kalau nomor itu kan sembarang pokoknya ini apa ini yang nomor dua ini yang perlu diingati gitu pokok uh, kalimat atau kata benda mesti pakai alif ya Terus apa lagi? Pelajaran keempat. Mana itu? Yang ini aja jangan lompat-lompat ini aja lah. Yang nomor dua ini. Apalagi tadi apa ya, kalimat kalau kata ganti mesti pakai al. Apalagi? Hmm. Akhir kata ya. kalimat harus Depan. Ah. Terus depan Baris depan Oke Terus apa lagi Baris depan ya Jadi kata benda harus pakai al Dan harus pakai R, depan Oke okay. siap hmm. Berarti Sapira dapat poin Tiga ya Terus ini lagi Najwa silakan Najwa Tiga ini Tiga nomor, dua nomor tiganya. Komentari ketiga-tiganya. Eh, kedua-duanya. Najwa. Hmm. Kedua-duanya dikomentari. Usmani, Osmani tuh hmm... Usman itu kata, kata, kata benda. Diulangi juga diulangi berarti kan dua kalimat kita harus mencari. Silakan. Diulang. Usman, Usmani Muslimu. Hmm. kan dua dua kan dua kalimat itu dua pola tapi sama modelnya. Coba Komentari Osmanin. apa yang penting, ya? Kenapa Ustaz? lihat soalnya di atas? Kan itu yang perlu supaya supaya kita pola kalimat yang telah dipelajari ini, menurut nomornya, ini sudah, ini sudah, Ustadz kumpulkan semua ini. Terus beri komentar, bercerita kita masing-masing apa pola kalimat tersebut yang perlu diingat. Ini Sapira sudah mengatakan tadi dua-duanya nih, tapi ada yang kurang tajam, ada yang tajam Coba ini Najwa lagi, kedua nomor tiganya kan dua itu sebenarnya sama. Silakan Najwa. Masman Muslim itu uh, nama orang Terus bagaimana lagi? Masman Muslim. Ah, yang tiga satu lagi bagaimana? yang hua solihut ustadz. Ya bagaimana? <laughs> Lupa mau bercerita-cerita saja ber... yang apa yang menonjol gitu nah, silakan ini empat lima nawal silakan nawal ini nawal nomor 4 nawal komentari kita ah. kita kita, kita, buhu. kita buhu jadi dah Ah, oh, mana pula jadi ida. Jadi, jadi du. Jadi dun. Jadi dun. Ah, bagaimana komentarnya? Ini kan pola keempat ini. Yang untuk sini aja pikirkan jangan jangan kan sudah nampak itu apa kira-kira yang yang penting dikomentari gitu. Ki, kita bu. Bahwa di pola ini, ah, terus bagaimana? Kita bu pokok kalimat bentuknya isim. Ah, buka. Bukan itu semuanya kok kalimat tapi yang penting di sini apa kira-kira yang yang teringat? Bahunya itu dom dom domil. Ah, ya itu makanya mungkin memahami soal kurang paham ya ini. Ah, pola kalimat yang telah dipelajari ini satu sampai 13 sudah dipelajari polanya ini semuanya. Ah, maka diingat coba ingati masing-masing pola yang ada ini beri komentar masing-masing apa pola kalimat tersebut yang perlu diingat macam sini tadi kata Sapira ini contoh kalau kata benda pokok kalimatnya ah, maka dia harus pakai al katanya kemudian barisnya mesti baris depan nah, kan hebat itu tapi kalau sini kurang komentarnya dia ah kalau sini najwa sedikit saja nama orang kata, ah, sekarang nawal coba coba apa yang perlu nawal soroti sini yang perlu tajam ingatan nawal kita kan pola kalimatnya kan subjek predikat semua ini ah nggak dapat nomor empat nomor lima nawal ah, itu lagi coba kita ah. kita pull hadisu di ah, berarti hadith. lupa nawal kenapa hadis hadisu baca lagi berarti Hadi lupa pelajaran itu ha? hadisi ha, ya. coba apa yang paling menonjol di situ yang mau dikomentari lupa ya al hadisi menjelaskan kita iya tapi yang perlu diingat apa gitu pola seperti ini pola nomor lima ini apa yang begini susunannya apa yang perlu yang perlu diingat kelahiran hmm? al hadisi kelahiran kasrah karena menjelaskan kitabu. bu ya jadi begini ya nomor lima ini ada dua kata benda mungkin dia jadi pokok kalimat terjadi terang menangkan. dan mungkin pula nanti dia ada sebutan uh, menjadi sebutan juga tapi dia tetap ada dua kata pun, ah begitu. Ah, itu maksudnya. Kan itu perlu diingat itu model-model gitu. Oke. Okay. Lewat Balkis lagi. Silakan Balkis. Nomor 7 sama nomor 8. Silakan Balkis. Eh, iya betul. Eh, enggak, nomor 6 sama nomor 7. 6. Silakan Balkis. Al Ustadzu fil Masjidi. Nah, apa komentar yang paling penting diingat di sini ini polanya pokok kalimat sama sebutan. Nah, terus pokok kalimatnya al ustazu hmm apa yang perlu di dikomentari yang perlu diingat model gini um, dalam pola ini... kalimat subjek predikat ini kan apa yang perlu diingat kalau di depannya ada alif lam, harokat belakangnya nggak boleh zun. Ah itu kan sudah itu di pelajaran Sapira sudah komentari tadi. Oh. Sebenarnya itu kan komentar Sapira tadi, kan pelajaran per keduanya itu model dua. Yang di sini apa yang menjadi yang menonjol, yang perlu diingat. Ayo. Ada alif lamnya. Oh, nah, alif lam itu kan pelajaran pertama sudah disebutkan Sapira ini. Kalau di sini apa kira-kira? Ayo. Jelas-jelas. Ah, mesti dikomentari begini. Bahwa susunan subjek predikat itu ada predikatnya atau kabarnya terdiri dari jar majrur. Ah, kalau pokok kalimatnya ini boleh sembarang. Boleh, boleh model 5, boleh model 4, boleh model 1. Tapi yang penting diingat adalah sebutannya jar majrur. Ah, gitu toh. Itu yang perlu diingati. Itu kan ciri-ciri khasnya itu. Coba yang tujuh lagi, yang tujuh. Usmanu koro'a fil madrasati. Ah. Nah, Ap itu ada. Subjek di subjek predikat ini apa yang perlu, yang sangat menonjol di sini? Fi'il, mati. Apanya? Koro'a. Enggak apanya namanya itu. Oh, predikatnya. Ah, kan beda itu. Nomor 6. Bahwa di nomor 7 ini yang perlu diingat bahwa dia subjek predikat juga cuma predikatnya fi'il madi. Ah. Kan berbeda dengan nomor 6. Ah. Jadi tujuh model ini sudah dipelajari malah sudah sampai ke sini ha? Ah. Sudah dipelajari ini semua. Itu yang perlu kalian ingat. Jadi sehingga membaca Al-Quran itu sudah nampak sekali. Ini pola berapa ini? ini? Pokoknya ini pernah susunan begini. Ini pernah susunan begini. Jadi tidak pun cocok. Nomornya nggak apa-apa. Tapi tahu kita. Ini gayanya kabarnya predikat uh, predikat Juru. Ini gayanya predikatnya adalah kata kerja. Ini gayanya uh, diterangkan menerangkan ini. Ya, ini ya, Gitu caranya. Itu maksud Ustadz. Jadi makin matang kita berpikir kemanapun ya. Okay. ya sampai di sini ya, uh, sampai sini ya tadi sampai nomor tujuh. Uh, ini nanti akan dilanjutkan dalam bentuk quiz yang nomor 8 Jadi supaya diketahui nanti terserah uh, apa nya administrasi mengasih hadiah. Yang jelas Sapira dapat tiga poin yang Najwa 1, Nawal 1, Balkis 2. Ya. Maksud Ustadz itu ketajamannya itu. Jadi harus beda nomor yang haza kitabun ini. Aturannya gini tadi saya pernah katakan. Ini adalah pokok kalimat adalah kata penunjuk. sebutannya kata benda. Azhar yang perlu nomor satu ini diingat bahwa pokok kalimatnya kata penunjuk, barisnya tetap seperti itu sampai hari kiamat. Cuma yang perlu laki-laki sama laki-laki pun yang ditunjuk perempuan nah gitu akan tajam itu. Yang nomor dua, kata benda. Kalau kata benda mesti fa'aliflam, kemudian akhir pokok kalimat itu mesti baris depan kalau sebutannya biasa. Jadi kalau di di sini tadi si apa Najwa ini pokok kalimatnya nama orang nggak boleh pakai alif kemudian dia sebutannya mesti laki-laki sama laki-laki perempuan. Kemudian nama orang ini bisa dipakai kata ganti sesuai kalau Utsman diganti hua, kalau Aisyah ganti a ya, gitu. Kalau gitu kan padat itu. Ah, kalau Nawal ini tadi bahwa pokok kalimat itu mungkin di pokok kalimatnya ada terkait dengan kepunyaan. Ah, mungkin kepunyaan itu laki-laki, mungkin perempuan, mungkin ka, mungkin dia. Ya, gitu. Jadi Ngam, eh, jelas Kemudian yang nomor lima ini Ada dua kata terdapat Diterangkan, mungkin di pokok kalimat Mungkin sebutan nah, Kalau ini yang Balkis tadi Sebutannya ini ada jermajur Pokok kalimatnya sembarang Pokoknya nanti ada jermajur nah, Yang ketujuh dia uh, sebutannya Adalah kata kerja nah. Begitu maksud Ustadz, kalau sudah bicara Kamu begitu nanti Wah ini hebat sekali membaca arab ah, ini sudah tahu dia nih modal model kalimat. Jadi ustaz ajarkan ini kan supaya ngerti pola-pola kalimat, supaya jangan kacau dalam pikiran kita. Oh, ini model ini. Kalau nomor ini terserah lah pokoknya ini bisa nomor baku, bisa tidak. ini kan kita saja yang merancang ini. Ah, coba nanti ini, ah, bagaimana pula. Ah, ini bagaimana pula ke bawah. Ah nanti makin komplit, makin makin banyak ah makin akhirnya ngerti kita Al-Qur'an itu susah. Ya, sekali lagi yang dapat poin Sapira tiga, Najwa masih satu, Nawal pun satu, Balkis dua. Itu pun kurang-kurang tajam juga. Sampai di sini berlomba melihat pola-pola kalimat ya. Yang penting kita siri khasnya itu yang perlu diingat. Mari berdoa. Allahumma

Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ustaz Ya sama-sama